Gak bisa public speaking, hala omong kosong. 4 cara public speaking buat pemula. Yang nomor 4, bikin kamu makin pede. Yang pertama, pastikan kamu hafal terhadap materi yang akan kamu sampaikan. Karena hal ini membantu banget buat kamu lebih gampang dan mudah untuk disampaikan kepada audiens. Percaya deh, sebenarnya audiens itu tahu kalau pembicaranya itu hafal atau tidak terhadap materi yang disampaikan. Nomor 2, bicara perlahan. Coba latih diri kamu untuk bicara perlahan dengan artikulasi yang jelas. Kalau kamu gugup, berhenti sejenak, tarik nafas, dan lanjutkan presentasi kamu. Nomor 3, latihan terus-menerus. Tidak ada hasil yang baik tanpa latihan terus-menerus. Dengan kamu latihan terus-menerus, kamu bisa mengetahui setiap detail kalau ada kesalahan dari materi yang kamu siapkan. Dengan kamu latihan terus-menerus, itu juga dapat meningkatkan tingkat kepedean kamu ketika bicara di depan audiens. Yang terakhir, ini nih yang buat kamu makin percaya diri ketika public speaking. Badan kamu harus wangi. Gak mau kan kalau audiens kamu kabur gara-gara bau badan? Nah, buat kamu kalau mau badan wangi, pakai ini sebelum tampil. Badan kamu dijamin deh jadi makin wangi dan kamu makin pede.